Jangan dia kena lagi, faham? Ya Allah, Nama gak mungkin terima uang ini. Udah kita penginjan yuk, ayo kita kawin. Sih mak, cuman nih pengemis kalau nggak salah dalam setahun dia 3 kali mak ngasih sedekah sama Jabrik mak. Aduh, astagfirullahaladzim. Yang tadi tuh ketabrak, ya Allah. Tuh kan mak, ngasih sedekah malah ketabrak mak, gimana urusannya? Yang ngomong deh, turunin. Iya. Waduh, nggak apa-apa mas. Wah bapak hati-hati dong pak, mas seruduk-seruduk aja. Maaf, enggak. Ambil deh rezeki lu ini. Berupan, ya ampun. Nih. Kalau lu nggak mau, sedekahin ke gua ntar. Lu, Cung, mau kemana? Mancu mau kasih sedekah buat Pak Ustaz. Kok sedekah cuma daun cesim, Cung? Oh iya ya. Kalau bersedekah, berarti kita mendapatkan 10 kali lipatnya. Insya Allah, Papi. Waduh. Si Mancu sama si Jabrik nih, lama-lama nih anak sama bapak stres juga nih, error otaknya. Mesti diingetin nih. Aduh, ente berdua jangan pada gila, keles. Masa sedekah daun cesim? Emangnya mau sedekah sama kambing, ya kan? Sedekah itu ada aturan-aturannya. Lagian ente Jabrik, aduh, pengen berharap 10 kali lipat baliknya. Emang sekarang harga cesim itu berapa? Berapa? Gampar-gampar aja, tapi bilangnya gampang bengkak. Oh gitu ya? Iya. Nah, sekarang gue nanya sama lu, kerjaan lu tuh apa sih sebetulnya? Hah? Ocit aja jelas, gitu-gitu RT. Iya. Gue dagang bakso meskipun bangkrut. Iya. Si Jaki aja, no, yang begitu-begitu juga, jelas profesinya sebagai maling. Lu tuh sebetulnya apa kerjaannya, gue nanya. Pelanga, pelongo, kejadian kayak Pak Ustad nih. Tiba-tiba muncul, benar tuh Bang Jabrik, gitu doang ngikutin orang. Iya. Pusing kan? Bang kolam, asal gua aja. Tahu? Bodoh. Pret. Itu rahasia Allah tahu. Kalau Allah udah mengendaki, apapun bisa terjadi. Ayo, Cung. Kerjaan aneh apa sebenarnya di sini? Bisa sayang, calon suami datang. Mas Rama, kan Nisa udah bilang jangan panggil Nisa sayang. Kalau memang mau bantuin, bantuin aja. Iya. Nisa, kamu tuh harusnya nggak kerjain ini. Kamu tuh kan perempuan. Ini kerjaan laki-laki. Kamu tinggal duduk-duduk cantik. Kamu udah cantik ya? Berarti kamu tinggal duduk-duduk aja. Gitu. Ini diisi semua nih? Dikosongin aja, Mas.
Halo? Ya, Dion. Kenapa? Iya, ntar gue datang, ya. Udah, lu ngomongnya jangan keras-keras. Udah, ya. Oh my God, Anissa! Ngapain sih ngomong gini ya? Kan udah dibilangin jangan keras kepala. Perempuan itu lemah. Kamu tuh butuh pendamping, makanya dibilangin. Ini kerjaan laki-laki. Siapa bilang perempuan itu lemah? Kalau perempuan itu lemah, dia tidak akan kuat menahan rasa sakit pada saat melahirkan, Mas. Siapa tuh yang bilang tuh barusan? Mas Rama lah! Ya udah kalau gitu, saya lagi ada urusan nih. Saya tinggal sebentar, nggak apa-apa kan ya? Jaga toko sendiri, nggak apa-apa kan? Aduh Mas, udah deh nggak usah basa-basi. Kalau Mas Rama mau pulang, pulang aja. Udah serah pulang. Kamu tuh galakannya cantik tau. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Dah sayang. Waalaikumsalam. Pak, assalamualaikum. Tumben silaturahmi nih. Ada apa nih? Ini Pak Ustad. Ya. Apaan? Ngomong jangan malu. Ngomong aja Bang Jabrik. Ada apa nih? Aduh, nggak seberapa sih ini buat Pak Ustad. Ya Allah, alhamdulillah. Tadi biniannya lagi nyariin tuh Cesin tuh di warung-warung kagak ada. Lagi nih, masya Allah, Bang Jabrik. Ini bagus nih buat kesehatan, buat radang tenggorokan, sakit kepala, ginjal. Alhamdulillah deh yang diberikan nih. Oh, ini di jus maksudnya sama plastiknya tuh gimana? Nah, ada aja lagi, bercanda aja nanti. Anda terima ya? Ya silakan Pak Ustaz. Nah, makasih. Jadi, alhamdulillah. Kalau gitu saya pamit Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Titi-titi ya, hati-hati di jalan. Kesingkatan. Ya udah, Ruth sana ya Pak Ustaz. Kayak anak kecil gaul aja, Pak Ustadz. Ya, nggak apa-apa dong, Cung. Sekali-sekali. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bajunya, Pak? Ya udah, saya ganti di dalam. Nggak mungkin ganti di sini, kan? Oh, iya. Tapi udah ditunggu sama Bapak. Iya, bentar. Ganti baju dulu di dalam. Buka. Keluar dulu, gue mau ganti baju. Gila ya. Gak bakal manggil sayang. Babe! Jangan bilang siapa-siapa ya. Masuk, Sung. Sana. Gak usah payah. Kalah sama pengemis. Bawa Cesim ya?
nyadar dikit kek, amplopin kek, jangan banyak-banyak, 10 ribu juga cukup. Yang penting ada timbal balik. Ini datang, udah aja. Gitu mending gue tidur di rumah. Assalamualaikum. Salam. Pak Ustad. Pak Ustad. Ngapain bawa kambing, Pak Ustad? Brik, aneh lupa aneh. Kemarin aneh ada undangan ceramah. Dikasih satu ekor kambing nih. Ini aneh hadiahin buat inti deh, aneh sedekahin. Serius nih, Pak Ustad? Lah iya, buat inti. Mudah-mudahan nih bermanfaat buat inti. Nih ambil nih kambing ini. Ya ampun. Makasih ya, Pak Ustad. Kambing! Apaan? Iya. Kok dipeluk gitu kan, Pak Ustadz? Ih, kita bawa kambing loh. Emang dari dulu bawa kambing, Papi. Pak Ustadz, makasih banyak ya Pak Ustadz ya. Ya udah, Brik ya. Ane permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ternyata Pak Ustadz baik sekali. Dia sudah merencanakan sesuatu yang hebat buat keluarga gue. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Maafin aku, Pak Ustadz. Aduh, buset. Gua genjot-genjot nih pesawat tempur, sampai gempor. Dapetnya cuma begini. Buset nih uang, mana bawa kunyit lagi. Ayo lagi, ayo minta duit. Eh, kampret, ngagetin aja lu. Gaya lu sopreman. Ayo lu, Jaki, ayo pinjem duit. Buat apa lu pinjem duit? Ya, elah buat ngapain lagi, buat ngapel. Gaya lu, hidung lu ketapel. Emang lu punya cewek apa? Bukan begitu. Daki yang terhormat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ani minjem duit itu bakal bayar utang ke warung, Daki. Ayo dong, sayang. Minjem duit dong, dong. Kornet, kalau lu bayar utang, lu minjem Noh aja Ida, maknya yang ribet. Dia kan sekarang udah jadi juragan beras, istimewa. Nah, ini nih, otaknya itu kecil, Daki. Kecil, segede kacang almond. Gimana sih, empu Ani itu juragan beras. Masa Ani minjem beras buat bayar utang itu pakai duit. Makanya Ani minjem duit sama Ente. Ah, kagak mau gue. Ngapain gue minjemin lo duit? Gue juga lagi stres. Gue mikirin ayam beb gue kagak mau rujuk sama gue. Udahlah, Zaki. Munaro itu wanita sudah kadaluarsa. Sudah dikejar banyak pria. Sekarang begini aja. Bagaimana kalau Ente ada jodohin sama satu perempuan yang cantik, dia itu janda? Wow, istimewa. Serius, Red? Iya. Oh, anaknya satu lagi. Waduh, boleh juga nih. Iya. Umur anaknya berapa? Ya, seumuran Pak Haji Ida lah anaknya. Ada puas dan mukanya tuh kayak begitu. Aduh, anaknya seumur Pak Haji Ida apalagi janda aja. Brik, ini kambing siapa? Kambing gue, ntar dulu. Kayaknya si Jaki ngomongin masalah sama Munaro ya? Iya nih, payah. Ki, kalau boleh saran nih, daripada lu bermasalah, terus sama Munaro kagak jadi-jadi, lu capek sendiri kan? Mendingan Nono, gua ada calon buat lo. Wow, istimewa. Nah ini nih, ini baru bener nih. Cantik, putih, umurnya baru 22 tahun. Dan satu yang paling penting, pasti nurut sama lo. Ah, ini cocok buat gua. Mau nggak? Mau banget. Bener nih ya? Serius? Ntar kalau lo mau, ntar gue bilangin sama keluarganya. Lo mau bilang apaan ke keluarganya? Biar jangan dikubur dulu. Suwe lo! Udah koit dong tuh orang. Brik, iya. Ini dapet dari mana ini kambing? Lo tau sendiri kan gue ngapain tadi? Tadi? Gue bersedekah. Oh, kata Pak Ustadz ngomong gini, kita akan mendapatkan 10 kali lipat apa yang kita sedekahkan. Gue mau ngajak jalan si Jibrak dulu nih. Ya, Assalamualaikum. Tapi ini nggak bohong kan, Jabrik? Kagak. Tuh, Ki, ente lihat, Ki. Sedekah Cesim aja berhadiah kambing. Bagaimana kalau kita sedekahnya, apa ya, daun pisang? Atau mungkin lagi daun seledri? Mungkin kita bisa dapat rusa atau jerapah. Bagaimana? Sekarang kita mau minjemin duit gak? Nah, enak aja lo. Gue nyari duit susah payah lo, minjem. Siapa di mana lagi sih? Ah, gue gampang nih. Aduh. Udah ah, gue dimatiin apa lo? Lain sini ah. Kata Oga. Petai. Ujuh susah. Hah? Aduh, Mbak. Saya kira nih kami udah mati. Mbak, kalau kata saya di kami mendingan jual aja, Mbak. Daripada ngerepotin orang sekampung. Jual aja, Mbak. Apa? Jual? Iya. Ini kambing
Tahu nggak kesayangan gua, bibit di masa depan gua, sebelahnya gua punya Sampi. Dan sekarang, nih kambing, lu kasih susu. Aduh, kasih susu, kasih susu. Kasih racun aja biar ada modar, angguran. Lu mah emang begitu jadi orang, makanya gua nggak percaya sama lu. Jangan kan ngurusin kambing, ngurusin bini lu aja kagak becus lu. Udah, sekarang gua mau ke pembesan, di Bombi, ya. Bilang, kalau nggak punya apa-apa, ngomong orang tua. Punya duit lo? Punya. Itu aja pakai. Ujung busa. Gedek banget. Coba dong kepala kambing tuh aki-aki. Kukira gue mau ditambahin, bagi duit. Dia meret. Lu segala lo. Fiber sama geledek banget lo. Nih gara-gara lo nih. Gara-gara lo. Tau kagak? Makan gue yang ngasih. Pakai seduin susu. Tau saya ya. Daripada gue ngasih makan lo, mendingan gue makan lo di rumah. Perut gue lagi lapar. Aha, saya akan melaksanakan rencana istimewa. Aduh, aneh pengen punya bini, pengen punya anak, pengen punya kerjaan, ya Allah. Kenapa aneh punya bini, punya anak? Anak gak punya. Lo pengen punya anak, nih. Tuh, sekarang lo punya anak. Hah? Makasih! Jatuh! Wah, ente Jaki. Gila kali orang. Ini nih, surga. Nih, gue bawa ini. Istri sama anak buat lu. Nih, lo kawinin dah. Sebentar. Ane mau tanya sama ente. Ini kambing dapat dari mana ente? Kambing gua dong beli. Beli? Iya. Sebentar. Ente jangan bohong. Hah? Mungkin manusia lain bisa ente bohongin, tapi aneh gak bisa. Ini kambing, mukanya mirip banget sama si Ocit. Pasti di kambing punya si Ocit. Punya Haji Romli, ente colong kan? Iya kan? Taku! Emang iya. Tuh kan? Kampret, gua ada ide. Tadi kan kata si Jabrik, dia sedekah sayur, dia dapat kambing. Nah, gua pengen bisnisin lagi nih. Nanti gua balikin lagi ke si gerobak pangsit, tenang aja. Kalau gua sedekahin di kambing, bakal dapat kontak kan? Nanti kalau gue sedekahin lagi ontanya, bakal dapat rumah. Nanti kalau dapat rumah, gue sedekahin lagi ke Pak Ustad, dapat gedung gede. Nah, nanti gedung gedenya, gue sedekahin lagi dapat bumi. Alhamdulillah. Orang gila ente, kalau ngomong seenaknya aja. Tapi ente yakin gak nih, Jaki? Udah deh, lu mau gak ikut gue? Kan gue bagi sama lu. Masih sawi dapat kambing ya? Iya. Yeah. Masih kambing dapat. Tapi masuk akal juga sih. Aneh, gue bagi dua. Boleh dah. Yaudah sekarang bantuin gua. Angkat nih istri sama anak lo ke atas becak, yuk. Ya, itu istri kedua, itu. Ayo, istrinya koret, naik, yuk. Benerin sarang laba-laba. Bem! Bembe! Bem! Buset, kemana tuh orang perginya sih? Susah banget dia carinya. Oke. Oh. Aduh, abus apa sih orangnya? Bujuk budak, inem calon bantu babe. Ngapain angkring di situ turun? Astagfirullah, ntar kalau jatuh. Lagi ngapain? Bersihin sarang laba-laba, be. Emang gak ada orang laki? Gak ada. Ah, yang bukan aja. Daripada lu nganggur, mending bantuin si Ocit tuh, ngangun kambing. Hah, ogah? Kalau enggak, ngitung keuangan babe. Babe kan gak punya sekretaris. Lu kan lulusan sarjana, bener gak? Iya deh, Be, iya. Yang bener nih, mau enggak? Iya. Ini orang tua ada-ada aja dah, Kang. Mau kan, sayang? Iya, Be. Sedap. Gua turunin. Bulu, buka dulu teles ya, keles. Nah, ini udah aja bantuin, coba. Nanti kan udah deket banget, kayaknya kambing. Jaki, Oret, tumben inti ke rumah aneh. Bawa gendong-gendong kambing lagi. Ah, gini Pak Ustadz, Jaki sama Kampret bawa ini bandot, mau kita sedekahin. Betul. Alhamdulillah. Sedekahin? Maksud inti? Biar aneh jelaskan Pak Ustadz. Jadi begini, tadi kan si Jabrik itu sedekahnya sayur cesir. Iya. Kemudian Pak Ustadz ganjar dia, ganti dia dengan seekor kambing. Nah, sekarang kita mau nyedekahin 2 ekor kambing nih. Betul. Jadi kita, ya, mudah-mudahan mendapatkan yang lebih besar, gitu ya. Inti kalau sedekah tuh yang ikhlas. Tapi aneh demen, aneh salut inti begini. Iya dong, Pak Ustadz. Nah, tungguin sini deh ya. Bentar.
kampret. Gue yakin nih, pasti balasannya gede. Soalnya si jangkrik aja sedekain sayur cesim, dia dapat bandot. Bener. Nah, kalau kita sedekain bandot, dapetnya sapi istimewa. Wah, alhamdulillah ya Allah. Balasannya, balasannya. Buat inti nih. Oke, Kang. Bagi dua ya. Kok? Ani cuman adanya cesim doang, gak ada apa-apa lagi. Ya udah sini, sini, sini. Ntar inti berantem lagi. Nih, bagi dua. Pegang. Nih, inti. Aduh. Ya udah, untuk kambing inti bawa pulang sama Ucit deh sekarang. Punya Ucit kan tuh? Iya. Bukan salah lagi. Ya udah kita balikin maksudnya kita balik ke rumah. Eh. Kambingnya tuh, eh. Gak enak, malu tau. Emangnya kalian kangen banget? Mona, Bang Ocit datang. Prek, 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 prek. Mona, Papi Ocit datang. Prek, 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 prek. Prek, 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 prek. Prek, 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 prek. Oke, boleh-boleh main. Ya. Stop. Papi Ocit nginep di sini ya. Aduh, Papi Ocit nggak boleh nginep di sini. Sekarang gini aja, bagaimana kalau kalian Akmal, Lala nginep di rumah Papi Ocit. Terus kita jalan-jalan keliling Indonesia. Bu, kita nginep di rumahnya Papi Ocit ya, Bu. Udah gak usah deh, anak-anak sini aja ya. Udah, dia mau jalan-jalan. Yuk, kalau gitu kita berangkat yuk. Yuk. Oke. Ayah mau naro, Mak. Ocit berangkat dulu ya. Iya. Tapi jangan nakal ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Bye. Bye. Assalamualaikum. Yaudah, Mak sholat dulu ya. Ntar. Iya, iya. Kepeluit di kelapa. Papi Ocit lupa. Lupa ngapain? Aduh, lupa ngapain ya? Papi Ocit belum cipika-cipiku. Cepetan, belum ada orang ini. Yaudah, satu. Aramaya. Udah belum? Udah belum nih, Ayang Naroh? Ini disebut. Udah. Yaudah, siap cium ya. Iya. Satu. Terus. Dua. Aduh. Tiga. Udah ya? Iya. Wah. Kok Ayang Munaro pipinya kasap begitu ya? Ayang Munaro, bukan... Wah! Hei. Wah ya! Hei. Bujuk busrak, gue mau gue kusel. Ayo Bang Ocit, lama! Iya. Maaf ya. Tadi juga belum muhrim, gak boleh. Ada apa, Pak? Rama. Keren banget anak Papa. Gini, Rama. Papa ingin kamu belajar kerja. Biar nanti kamu bisa bantu urusan bisnis Papa, oke? Pak, kan Rama selama ini udah bantu Papa juga kan? Walaupun dari rumah, karena memang Rama gak suka ngantor. Dan Rama gak nyaman pakai baju kayak gini sebenarnya. Ini baju apaan sih? Kita akan temui anaknya klien Papa. Seorang perempuan muda yang brilian dan cantik sekali. Papa, enggak, gini. Rama gak tertarik, Pak. Rama gak ikutan ya, Rama permisi dulu. Ini apa-apaan sih nih? Ngapain yang ngadain kayak gini, Pak? Rama, kamu denger dulu. Begini ya, Papa yakin dengan bantuan perempuan ini, usaha Papa bisa maju pesat. Dan yang penting, kamu bisa punya istri yang istimewa. Papa mau jodohin Rama? Ya, Rama gak tertarik, Pak.
Ah, tertarik. Permisi. Awas. Rama. Awas. Rama. Pak. Aduh, tuh anak. Susah banget diatur. Sesuatu yang pernah tidak Papi perlihatkan sama kamu. Papi profesional juga dalam hal kecantikan. Iya. Selamat siang, Ses. Mau diapain rambutnya? Ini mau dikeramas rambutnya. Dikeramas? Iya. Oh, manggil Mbak. Rambutnya bagus sekali ya, Ses ya. Ini rambut. Ini bagian dari treatmentnya. Oh, jangan protes. Diem ya. Aduh. Bagian dan muka gue diapain nih? Aduh, Mbak. Cepet amat, belum beres. Kemana pelanggan saya tadi? Ya, mungkin salah Mbak sendiri. Pelanggan dianggurin kayak lama gitu ya pasti kabur, Mbak. Cepat ditangani mestinya. Gitu ya, maaf. Tapi omong-omong, Bapak kesini mau krembat atau mau perawatan lain? Krimbat? Iya. Mbak gak nyindir kan? Tidak, Bapak. Jadi gini, Mbak. Saya kesini mau daftar kursus kecantikan. Sebetulnya saya dulu pernah, Mbak ingat gak? Oh, saya ingat, Pak. Tapi waktu itu yang datang kelihatannya Bapak ganteng banget. Tapi sekarang kok, maaf ya. Botak maksudnya, gini, iya. Yeah. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Kayak lebaran aja minta maaf mulu. Ngomong maaf tapi nyakitin mulu ujungnya. Udah terbiasa kok. Udah biasa gituin. Oh. Jadi saya nggak usah bayar lagi kan uang pendaftarannya kan. Aduh, Bapak. Kalau itu udah lama sekali pasti udah hangus uangnya, udah kebakar. Hangus, jadi ya? Iya, jadi Bapak harus daftar ulang lagi. Bukannya Bapak yang harus kursus? Eka udah dulu. Sekarang buat anak saya. Oh, tentunya Bapak buat anak Bapak. Kalau Bapak yang jadi pegawai salon, pasti kabur semua dong langganan saya. Bisa aja, bisa kabur semuanya. Karena sesuatu. Iya, yeah. Ada istilah Bu, botak itu bukan pilihan, tetapi takdir. Buset! Ini kambing gua kemana? Si Ocit bener-bener dah. Pundagan kambing aja pakai kagak ada. Bisa waktu, Bu. Pasti saya bayar, Bu. Pasti saya bayar, ada Ma. Ini, Ma. Si Linda ini punya utang 2 juta sama saya, Ma. Tadi udah Ma hitung nih 1,5. Sisanya Ma bayar nanti. Minggu ya, depan, Ma. Ya. Ma. Lalin, makanya jangan pernah ngutang bareng Tenir. Uangnya gede. Si Jabrik tuh. Hei Jabrik, ini kambing, lu colong kambing gua kan? Ya ampun Pak Haji, jangan sekate-kate, hati-hati ya. Siapa yang nyolong kambing Pak Haji? Beneran. Lagi nih, lihat. Kalau kambing aneh kagak tonggar. Kambing Pak Haji kan semuanya pada tonggar-tonggar semua. Sama kayak pemiliknya. Ah, lu ngatain gua aja lu. Ini kambing dikasih Pak Ustadz, Babe. Bener. Nih, Cabang Jaki, kembarannya Justin Bieber. Waduh, Babe monyong tuh. Wah, gawat. Pasti dia nyariin adeknya si Ocit, si bandot yang gue curi. Ah, kabur ah, daripada gue digigit. Oke, sini dulu, cepetan. Ada apa sih, Be? Manggil. Lu ngeliat kambing gue nggak? Hah? Aduh, Babe monyong, bapaknya Angry Bird. Jaki nggak level bergaul sama bandot. Jaki itu demennya bergaul sama kucing anggora, istimewa. Gua enggak nanyain dong niat kambing gua apa kagak, itu yang gua tanya. Nanya kambing sama Jaki. Jaki cuma tahu beca doang. Udah, Jaki mau ke Inggris, mau rapat pilot-pilot beca seluruh dunia. Alhamdulillah. Permisi, Assalamualaikum. Serang! Awas! Lala, senang kan di sini kan? Senang kan? Pokok terus! Ambil terus ambil air kecil ambil.
Babel lu pasti marah kalau dia pada nginep di sini. Ya ilah, Mak. Mak bener-bener pura-pura setuju banget sih. Nggak ngapa-ngapa. Kalau Babel marah, saya tanggung jawab. Wah, lu. Terus, udah rusak bangunnya. Rusak bangunnya. Airnya ada semutnya. Airnya ada semutnya? Buang, Nak. Oke. Ya. Aduh! Aduh, buset nih bocah kagak lihat gua apa lu? Eh, lu pada ngapain di sini, ha? Anak gua tahu diri lu, ha? Ngapain ke rumah gua lu? Lepek begini. Ba. Gua setuju banget sih, enggak ngapa-ngapa. Enggak sengaja namanya cucu-cucu bapak juga yang main. Terus mau ngapain kemarin dia? Dia menginap, Bang. Apa? Menginap. Enggak bisa. Ya udah, kalau emang enggak bisa, mending kita pergi aja. Ayo kita pergi, Kita pergi. Udah. Enggak apa-apa, sekarang silakan nginep, Bang. Sepuas lu di sini. Terima kasih. Iya. Gendong. Iya. Aduh. Ini banyak dosanya bocah berat amat ya. Aduh. Enggak apa-apa, lu nginep setahun juga enggak apa-apa. Yang penting. Gua kepret lu. Ya ampun, Nak. Udah bawa ke dokter, ntar dia step lo. Hei, ntar umi telepon dulu si Ama ya. Umi gak usah, Mi. Udah deh lu, jenip aja. Heran lu. Bip aja. Ya, Rama. Halo sayang. Gue juga buat lo. Umi. Iya Umi, ada apa nelpon malam-malam gini ke calon mantu? Gue minta lo datang kemari ya. Si Anissa tuh lagi ngebutuhin lo, bantuan lo. Hah? Anaknya sakit si Balkis. Lo bawa antar ke dokter ya. Iya Mi. Gue tunggu nih cepetan. Sian deh lah. Aduh. Pada takut ya? Pada buset gedean dia tawanya. Ini udah malam waktunya tidur, oke? Iya, Kong. Bagus kalau begitu. Nggak boleh bercanda lagi ya. Engkong belum tidur. Belum. Engkong luar ngantuk. Engkong kalau ngantuk tidur di bangku. Waduh. Kenapa hatiku bergetar ya? Begitu dia manggil gua engkong. Gua jadi pengen banget punya cucu. Begini nih, kalau di rumah kagak ada lelaki. Makanya Nisa, udah waktunya sekarang lo cari pengantinnya si Abbas. Udah dong, Mi. Jangan ngungkit-ngungkit soal jodoh, Mi. Nisa itu masih istrinya Bang Abbas. Si Abbas sudah meninggal, tahu? Iya, tapi kan pengantinnya belum ditemukan, Mi. Masya Allah, mana ada itu yang namanya orang jatuh ke laut bakalan diketemuin kagak ada. Yang ada dimakan ikan paus, tahu nggak lo? Susah bilang ini. Salam. Aduh, ilah. Tuh anak panas tuh, dikit lagi stay tuh. Cepetan mbak ke dokter. Oh, ini panas nih badannya nih. Yuk, kita ke dokter sekarang. Yuk. Miss. Udah deh, cepetan jalan. Ayo, Mi. Iya. Aduh, ilah. Rese bener deh. Ya. Ini mobil siapa ya, Mas? Mobil teman. Iya, mobil teman. Iya, tadi kan soalnya saya buru-buru lagi ditelepon lagi sama teman. Ya udah, saya pinjam aja mobilnya karena Balki sakit kan. Oh. Tapi mobilnya bagus ya, Mas? Oh, iya bagus ya. Saya juga baru pertama kali nih minjem mobil dia. Sabar ya, bentar lagi nyampe ya, sabar ya.
udahlah, Mbak. Kalau gitu mah cekain saya, Mbak, sama yang Munaro, Mbak. Supaya Baba tuh buru-buru punya cucur. Cucu. Iya, Kong. Kagak bisa. Nih, denger ya. Lu kagak bisa, lu dapetnya 3 nih. Eh, pulang lu sekarang. Ngapain lu di sini? Hah? Kayak rumah lu ini. Gua kagak setuju kalau si Ocit anak gua kawin sama malu si Munaro. Parama, nggak usah. Udah, kamu terima aja, nggak apa-apa. Nggak usah, Pak Rama. Ini klinik kan punya bapaknya Pak Rama. Masa anaknya bayar, Pak? Shh. Udah, kamu diam aja, ya. Pokoknya jangan sampai dia tahu kalau klinik ini punya bapak saya. Ngerti? Iya, Pak. Udah, Mas. Udah. Kamu tahu nggak? Beda draku lama saya. Apa, Mas? Tapi kalau saya bakal gigit tangan saya sendiri sampai berdarah buat memastikan kalau saya tidak bermimpi berada di samping kamu sekarang. Mas Rama, dalam keadaan kayak gini aja Mas Rama masih bisa ya ngomong kayak gitu? Ngomong apa? Ya ngomong barusan. Kamu gak ngerti, Lisa. Iya, Botol. Anju mau latihan sama Yasmi. Wah, hebat dong. Tapi yang jadi modelnya Mami. Bukan emang gak mau, Botol. Ma kan udah kesiangan nih mau ke rumah Ija. Ya, Neng? Ma jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana, Dai? Pancarik. Apa? Anju mau latihan Yasmi. Oh, terus? Pancarik yang jadi modelnya. Hah? Ya, Cung. Duduk. Gak ada yang model yang lain, Cung. Nah, udah beres, Papi. Nah, sekarang Papi ngaca ya. Hah? Setan! Ini Papi? Cung, ya ampun, Cung. Cantik amat. Nih, kita naik apaan nih? Kita udah telat nih. Oh, naik apaan ya? Tahu. Mendingan naik bajunya Bang Jaki. Ayo sini. Cuman mukanya kayak setan. Puas lo. Jagri. Lu udah sarap, ya? Dandan kidak kocan begini lu. Ngatain anakku. Ini hasil karya anak gua si Mancung. Ikut kursus kecantikan, gua jadi modelnya. Apa? Hasil karya si anak kecebong, kursus kecantikan. Beli gabah, beli kue cucur. Muka lo tambah hancur. Amat. Yaudah, anterin yuk. Keburutan ntar ke ini, ke tempat kursus. Yaudah, ongkosnya 50 ribu. Bener-bener sama teman sendiri ya. 20 aja dah. Enak aja 20 ribu. Kalau 20 ribu, lo yang ngenjot. Lo yang ngenjot sih? Mau gak lo? Daripada si Bancung yang ngenjot. Iya. Baru sekarang penumpang suruh ngenjot sendiri. Heran gua. AC nyalain, panas nih. Iya. Mau kabur kemana lo? Lo kapan mau bayar utang lo?
pasti saya bayar, Bu. Modal yang pinjam-pinjam buat Bang Jabrik jualan bakso, ternyata Bang Jabrik ditipu, Bu. Eh, bodoh keramat, bodoh amat. Eh, pokoknya utang lu harus bayar sekarang. Gua nggak mau tahu. Pasti Linda bayar, Bu. Linda minta tempo ya, Bu. Eh, Bu, kamu kemana lu? Bu, terima waktu, Bu. Pasti saya bayar, Bu. Pasti saya bayar, Pak. Ada apa nih? Ini, Mak, si Linda ini punya utang 2 juta sama saya, Mak. Jadi sama Bu, Mak, jadi 2 juta setengah. Mak, Linda terpaksa minjem sama rentenir, Mak. Soalnya buat Bang Jabrik modal bakso. Pesanan lagi banyak banget, Mak. Tapi ternyata Bang Jabrik ditipu orang, Mak. Ya udah deh, Mak. Mak talangin dulu deh. Tadi udah Mak hitung nih 1,5. Nah, sisanya Mak bayar nanti, minggu ya, depan, Mak. Ya. Iya, Mak. Makasih nih, Mak. Mari, Mak. Iya. Eh, awas dulu ya. Lunasin besok. Lalin, makanya jangan pernah ngutang sama rentenir. Bunganya gede. Ya? Aneh. Iya, Mak. Linda janji gak bakal minjem lagi sama rentenir. Linda ngucapin emak makasih banyak. Linda pasti bayar utang ke emak. Linda masih punya kambing emak dari Pak Ustadz buat bayar utang emak ya. Yaudah yang sabar ya, sabar. Iya, Mak. Mak, apa ya, Mak? Hidup Linda pas nikah sama Jabrik tambah belangsak. Apa Allah gak suka kalau Linda balik lagi sama Jabrik, Mak? Gak boleh ngomong gitu. Itu namanya kita buruk sangka sama Allah. Gak boleh ya, Neng. Ya? Nah, sabar. Dapat ujian hidup tuh sabar. Allah demen. Ya? Sekali lagi makasih banyak, Mak. Iya. Mak jalan dulu ya. Makasih banyak ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin gue ya, Roh. Roh, maafin gue ya, Roh. Oke, cantik semua hari ini. Cocok pokoknya. Pemenang dari tugas dasar perias wajah hari ini adalah. Siapa nih? Aduh, siapa ya? Ya Allah, semoga mancungnya jangan lain ya Allah. Yang memenangkan lomba merias wajah paling bagus adalah mancung. Perempuan dan perfect banget, ya nggak Bu? Iya pasti ini rambutnya cantik. Ngiri aja sama rezeki orang. Tepuk tangan buat Mancung. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Ibu Guru. Sama-sama Mancung. Ibu menentukan pilihan yang sangat tepat. Emang hasil dari Mancung cantik sekali. Keles. Pokoknya Mancung. Bener banget. Nah. Anak-anak Papi Ocit yang paling gue sayangi dan paling gue cintai. Forever me honey, eh? Ya, ya, ya. Cakep. Sudah pakaian yang baru, sudah mandi, saatnya kita nyisir. Kira-kira kamu senang gak nih sama Papi Ocit? Senang. Ya, lalu, saatnya kita makan kue. Mila, ya udah, Lala, Amal, saatnya kalau gitu kita jalan-jalan. Kita naik embem. Kita naik apa? Mobil. Saatnya kita, let's go! Asik! Come on! Naik mobil! Hah? Siapa yang makan kue gua nih, sama teh gua? Rom! Rom, lah! Ya! Apa sih, Bang?
Nih, kue gue sampe makan sama kopi tuh. Tadi udah saya taruh situ, udah dimakan kali sama abang. Gue busuk menurut gue liat juga baru, kuenya kagak. Lah ilah ilo bang, sama kopi tuh barengan saya taruh. Yaudah kalau gitu, kita let's go! Hah? Mobil gue udah bawa siocin. Siocin! Eh, ntar dulu. Ingat mobil, ntar dulu. Aduh, Rom, tolongin gua, Rom. Aduh, Rom. Lu tega banget sama laki, Rom. Bang. Aduh, Rom. Bang, anak kurang ngajar. Anak gak tahu diri. Anak kurang didikan. Aduh. Ya udah, abang aja. Mobil dibawa anak apa segitu marahnya? Gua bukan larang dibawa sama anak. Kalau dibawa jalan-jalan sama Sinem enggak masalah. Dibawa sama Munaro, anaknya dua. Aduh, Rom. Pokoknya kalau sampai dia bingung gua kemana ya? Panggil mama, jangan panggil ibu. Tante. Panggil dengan lagu. Munaro, Bang Oci datang. Pepepepepepepep. Munaro, Bang Oci datang. Pepepepepepepep. Rumah Papi Ocit enak? Tahu lah Bu, kasih susu. Emangnya tuh di sini nggak dikasih susu? Ayah Munaro yang pura-pura mehani is. Ya. Ayah Munaro, hari ini Papi Ocit mengajak Ayah Munaro resleting. Kayak orang-orang. Itu namanya refreshing. Maksudnya begitu. Bagaimana putri dari Punjamblang mau ke kau dengan Papi Ocit? Mau kemana? Kita jalan-jalan. Amerika. Amerika. Ayo, Bu. Amerika. Amerika tuh deket. Kita yang paling jauh. Apaan tuh? Ke Cisalak. Ih. Kalian ke Jepang. Yaudah kalau gitu kita cemong. Ayo. Let's go. Let's go. Gua jual aja di kambing dah. Buat biaya sekolah si Romi. Gimana lagi duit dari mana gua? Dagang aja bangkrut. Bandar satu-satunya ini. Aduh. Jabri! Buka jalan pakai mata lu. Ini ngomong-ngomong kambing lu buat mana? Ya mau dijual, Pak Haji. Bayarin Pak Haji deh. 2 juta deh, 2 juta. Hah? Kambing begini 2 juta? Enggak murahan. Yang bener dong, yang bener. Gua orang kaya nih. Berarti gua nawarinnya lebih gede dong. 5 juta, Pak Haji. 5 juta. Udah, sekarang gini aja deh. Sekarang gua tawar gope, ya. 1 juta deh, Pak Haji, enggak apa-apa deh, Pak Haji. Ya udah, jadi 1 juta enggak apa-apa. Berhenti, turun. Enak-enakan bawa mobil enggak ada yang suruh lu ya. Eh, gua tanya siapa yang suruh bawa mobil? Hah? Bak. Bapak ngapain sih, Pak? Tanjak tunjuk aja udah kayak patung pancoran. Jangan tanya jawab. Lu tuh gua mau kawinin. Ngapain pakai baju yang beginian? Hah? Mbak, berapa kali saya ngomong sih, Mbak? Saya kagak demen sama si Inem. Saya demennya nih sama si Munaro. Pokoknya sekarang pulang, enggak ada alasan lagi. Sebentar, Pak Haji. Mau cinta cintakan sama Nawa. Roh, gue sayang sama lu. Gue cinta sama lu, Roh. Apapun yang gue lakukan, demi lu, Roh. Gue rela, Roh. Kalau Bang Ocit cinta sama Nawa, Bang Ocit ikutin kata-kata Babe Romli. Bang Ocit pulang ya. Roh. Udah, nggak perlu nangis.
Sekarang gini, kalau anakku mau dibawa, bawa daun-daunnya. Tapi lu jangan arep jadi Mas Yogit. Dengar gua ngomong. Ayo, masuk. Maafin gue ya, Roh. Roh, maafin gue ya, Roh. Gua dengan adek lu sama anak gua suka pada berantem aja. Nam, Nam, sini lu. Kasih bang. Ngapain lu bobo kolok? Bu, ini punya toko mana? Kok gak ada? Ya biasanya selalu jagain di sini, Bu. Ada kok. Punya. Kaget. Bu, ayo begitu nyuk kaget lo. Jadi yang mana belasnya? No, yang no aja. Oh iya, oke. Itu ya. Iya. Anisanya mana? Sini ada di rumah. Ya udah kalau gitu. Pamit dulu, Mi. Sini. Lo anterin beras dulu nih, Ibu, ya ke rumahnya. Tapi Mi, lo mau jadi mantu gue enggak? Iya, mau. Nah, udah. Jangan ngomong kayak gitu, mendingan lo angkat nih beras. Bawa. Sering-sering ya, Bu ya. Iya, begitu dong. Makasih, Bu aja. Ibu, Ibu. Calon mantu gue main gandeng itu udah kontong, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Ji? Alhamdulillah. Maaf, Ustaz nih. Ini kayaknya kayak kambing saya nih, Ustaz nih. Justru itu, Pak Ji. Ane rencana mau pulangin. Ane dapat dari si Jaki nih kambing. Nah, kemarin Ane nggak bisa pulangin karena ada undangan ceramah. Nih alhamdulillah ketemu di jalanan sama antum. Ya, masa itu nggak masalah. Yang jelas ini kan kambing saya bilang tadi. Baunya mirip kayak Pak Ji. Bukan baunya, Pak Ustaz. Cuman mukanya yang sama. Oh? Sekali lagi ngomong, gua garot lu bener-bener lu. Si Jaki sih bener-bener kebangetan. Apa kambing gua dikasih Ustaz? Awas kalau ketemu lu. Ya udah, Pak Ji, gini aja deh. Nih, ane pulangin sama antum di jalanan ya. Enggak masalah Ustaz, enggak masalah. Ya udah. Nih, makasih Pak Ji ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Si Jaki, apa kambing gua dikasih orang? Biarin kambing gua bawa pulang sambil gua nyari si Ocit. Pak Ji perlu bantuan. Ya nih, lu mau bantu gua atuh nih. Ya, ini pegang atuh nih. Saya bantu dengan doa, Pak Haji. Wah, gua sambit sama kambing lu. Udah, gua mencari yakin. Mas? Mas? Tau aja nama saya Dimas. Hah? Pakai cabai kagak? Pakai. Pakai cabai. Tadi. Oh, saya satu ya pakai cabai. Oh iya, Bang. Galak kampir lu. Aku tuh udah senyum banget lama, Mak. Udah, Rue. Eh, Nara, pas Nara ngapa tuh? Kenapa tuh? Mak, udah mah lihat kan dalam. Kenapa nangis, Roh? Itu, Mak. Cintanya Bang Ocit. Cintanya Bang Ocit? Kenapa, Bang? Cintanya Bang Ocit. Ya, kenapa? Singa delawan. Singa delawan emang? Ini lawan. Membuat hatiku menjadi galak. Dipegang uang juga. Kenapa? Kok mau beras?
sebentar ya Bu ya. Sebentar aja nih. Rebecca. Ya ampun. Kamu ngapain di sini? Saya dari tadi cari-cari Pak Rama. Ya emang ada apa? Sebentar Pak ya. Bentar ya Bu. Bentar. Tolong tanda tangan ini berkas ini Pak. Aduh berat banget. Yaudah. Sekarang kamu pergi dari sini, ya. Ntar sore jemput saya lagi. Aduh, tolongin dong! Ya ampun! Kok berarti ditolongin orangnya? Enggak! Satu-satu, Ibu. Yaudah, Bu. Ayo kita jalan lagi. Eh, di mana rumahnya, Bu? Ah, mas-mas! Apa lagi, Bu? Enggak tahu rumah saya. Kok jalan duluan? Sayangnya ditinggalin, udah kotor lagi. Oh iya. Ya udah Bu, jalan duluan deh. Barang aja ya. Udah, jenteng-jenteng. Mas nanti nyasar. Iya, ayo. Ih, masa banget. Ayo, ini berat. Dibantu. Duh, ini tonggar. Seng banget sih lo pengen nelfon-nelfon. Apaan ya? Halo, Bim. Ada apa sih nelfon-nelfon? Si Ocit kan gue suruh ngangon kambing. Maksud gue temenin tuh sama dia lu si Inem. Maksud gue gini, biar lebih deket, biar lebih akrab. Oke deh kalau gitu. Ya, Assalamualaikum. Nam, Nam, sini lo. Makasih, Bang. Ngapain lu bawa golok? Lu nih laki apa perempuan? Hah? Ngapain sih gue kemangin golok? Lu mau mentok kambing? Kerjaan, kenapa sih ngasal golok dong? Gak ada kerjaan, beneran lo? Masih kerjaan. Sekarang gini aja, gua kasih lo kerjaan. Lo temenin si Curut calon laki lo lagi ngawin kambing. Sih, sana buruan. Hah? Oke. Lo mau jadi anak durhake, ha? Yaudah, temenin. Dah. Gitu dong. Nih. Aduh. Kambing gue kemana ini? Bing? Lah, perasaan gue cancang di sini tuh kambing. Abang! Apaan deh teriak-teriak, eh? Bang, abang lihat kambing gak? Kan biasanya cancang di mari, Bang. Bang, di mana Bang kambing dari Pak Ustadz? Hilang mungkin deh. Ya Allah, Bang. Itu kambing nyata Rinda mau jual. Buat bayar utang ke Mak Ija, Bang. 2,5 juta. Bekas apaan tuh duit banyak amat? Bekas apaan? Oh bagus, abang gak ngaku. Buat modal bakso yang kemarin abang dibohongin. Itu Linda minjem rentenir bang 2 juta. Jadi bunganya gope, jadi 2,5 juta jabri. Mungkin sih pas suruh minjem ke rentenir sih. Lah minjem ke mana lagi coba? Hah? Minjem di jenggot lo gitu. Sewet gua. Sabar mami. Biarin. Doain aja semoga kambingnya bisa ketemu. Kambing itu, Dai, sebenarnya apa sih? Iya, waalaikumsalam. Telepon dari siapa, Cu? Kalau Mipi, katanya terima kasih udah kirimin duit buat daftar sekolahnya kalau Mipi. Oh gitu? Hah? Lu jual kambing buat ngirimin anak bini lu yang di kampung. Gua lu bilang sakit begitu gitu. Lu tidur di sini lu makan